Monggo gantian nyiram setunggal-setunggal. Ayo mulai. Diikuti liane nggih. Mediane ya kon anu. Semuanya mawon nggih. Bendang-bendang. Mas Poki, siap. Bokong. Karang Uni lah, Karang Uni. Kocok-kocok media. Ali. Oh, Mas Ali ya yuk. Aku siji ya. Enggak awe. Apa bang ini mulai arti. Saya juga. Ayo kan. Ayo Resa. Cepat. Ayo Resa. Kuyono. Ini generasi. Ayo dicetuk-cetuk. Makasih ya. Ya Pak De. Mari ta. Pikiran nih. Aksi ini adalah wujud kepenatan saya ya. Kepenatan kami sebenarnya, saya sebagai warga korban sumur kering Miliran yang ini tadi secara simbol ini air tadi diambil dari 7 sumur di Miliran. Terus ada juga solidaritas dari kawan-kawan Jogja yang ada di Kabupaten Sleman, dari Pogong, Karangwuni, Tempel, Karangjati. Di mana toh? Plemburan, Gadingan, Gondolayu. Nah, dari 6 kampung yang jadi satu ini tadi. Jadi ada 7 sumur Miliran, 7 sumur kampung-kampung yang terdampak pembangunan apartemen,
Jadi kenapa saya ambil ruwat ini tadi, karena ruwat ini zaman dulu kan apa ya, dibagi dalam tiga ya, tiga jenis ruwat ya, tiga besar ini, ruwat diri, ruwat lingkungan, dan ruwat wilayah. Nah ini tadi kalau pada zaman dulu bocah yang untuk mensucikan, untuk membersihkan, ngenolke ya, netralke ngono kuwi ditanggapke wayang, lakone apa ya lali ya, Murwakala. Terus nanti simbolnya rambutnya digunting sama si dalang yang khusus ngeruat, maka dosa-dosa dan semua kesialannya wis disonggo karo dalange. Ya, saya enggak tahu, silakan diartikan sendiri. Misalnya ini tadi karena sekarang modern ya, orang nanggap wayang ini, nanggap pedus beli wayang ya. Nah ini simbol-simbol untuk tanah leluhur kita ini. Ini tuh tergantung pada si dalang ini, si pemangku kebijakan. Artinya sebenarnya si dalang ini menanggung beban dosa dari si bocah ini tadi. Tetapi di kota Jogja ini lain, rakyatnya, anak-anaknya suruh nanggung keserakahan para pemimpin. Pemimpin di Jogja. Di sini bisa kita lihat nanti rotok nyamping itu hotel gede sekali, kerennya mumpung-mumpung. Di sana juga hotel gede banget. Hanya berjarak 100 meter dari kota Maja. Jelas. Kalau kita berbicara nguri-uri kebudayaan Jawa, bukan nguri-uri ngobrak-abrik kebudayaan Jawa ya. Rakyatnya nguri-uri kebudayaan Jawa, jadi pemimpinnya ngobrak-abrik kebudayaan Jawa. Jadi kembali lagi kepada konteks aksi hari ini, saya hanya menjadi salah satu simbol saja sebagai warga Jogja yang harus diruat, yang sebentar lagi juga akan pilkada, pemimpinnya mau ganti, agar mendapatkan pemimpin yang peduli terhadap lingkungan, yang berbudaya, yang memanusiakan warga, yang betul-betul untuk warga Yogyakarta. Kenapa semua tadi serba pitu, sumur pitu, kampung pitu, tembang pitung penak, pitung rupo? Karena nek dalam Jawa pitu itu kan pitulungan ya, pitutur sing becik, pitulungan sing apik. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan juga hari ini kenapa diambil hari Jumat toh, Mas? Karena Jumat ini Jumat Kliwon di hari Jawa kan hari yang sakral, hari yang wingit untuk melakukan upacara. Kondisi Jogja yang perlu diruat itu di sana kelihatan hotel gede anyar. Di belakang ini hotel gede anyar. Ini masih miliran, itu Tegal miliran. Di sebelah selatan sana juga ada dikepung miliran ini oleh hotel-hotel, kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, hal ini yang mungkin tadi kalau ada anak saya yang kecil itu, saya hanya memikirkan untuk mereka, dan kalian semua, kawan-kawan semua juga akan memikirkan si generasi kita, nggak mungkin saya.